jasa komuter lain. Hari ini kami memberlakukan peraturan kebijakan terhadap stasiun Tanah Abang, yakni dari pukul 15 sampai pukul 19, KRL tidak melayani naik turun penumpang di stasiun Tanah Abang. Kebijakan ini kami ambil setelah kunjungan dari Gubernur DKI, kemudian Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya melihat situasi Tanah Abang di mana Sabtu dan Minggu sangat penuh dikunjungi oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti belanja dan aktivitas lainnya. Kami juga melihat pertumbuhan penumpang Sabtu Minggu kemarin sampai 60% yang biasanya setiap Sabtu Minggu Tanah Abang melayani sekitar 30 sampai 35.000, tetapi pada Sabtu Minggu kemarin sampai pukul 21 malam penumpang kami di Tanah Abang mencapai 57 sampai 58.000 per harinya. Saat ini kebijakan ini diambil supaya kita bisa mendukung upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus khususnya di stasiun Tanah Abang dan pasar Tanah Abang. Ada beberapa hal yang kami sampaikan bahwa di luar jam tersebut operasional KRL tetap berjalan dengan normal. Namun untuk pukul 15 sampai pukul 19 malam, pengguna yang biasanya naik dari Tanah Abang bisa memanfaatkan stasiun-stasiun di sekitar Tanah Abang. Seperti Serpong, Rangkas Bitung, Parung Panjang bisa naik turun melalui stasiun Palmerah. Demikian juga untuk Bogor, Depok, Nambo. Ini bisa memanfaatkan seperti stasiun Duri, stasiun Angke, dan stasiun sekitar Tanah Abang lainnya untuk tetap dapat beraktivitas dan menggunakan jasa komuter lain.